Jelang MotoGP Mandalika Grand Prix 2024, parade pembalap berlangsung meriah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ribuan warga antusias melihat langsung pembalap idola mereka. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @ovisualinews. Saya Bibi Kristami dari kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ribuan warga memadati ruas jalan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Rabu sore. Mereka antusias menyaksikan langsung para pembalap MotoGP yang menyapa langsung dari atas mobil. 12 pembalap MotoGP ikut dalam parade, tak terkecuali Marc Marquez, Jorge Martin, Enea Bastianini, dan pembalap top lainnya. Salah satu warga bahkan rela datang dari Surabaya untuk dapat berjumpa dengan pembalap idolanya. Dari kapan di sini? Dari baru tadi pagi nyampe. Datang ke sini bela-belain mau nonton siapa nih? Fabio. Fabio ya, penggemar dia. Berat berarti? Iya. Gimana harapannya nih buat pembalap idolanya? Podium satu. Sejumlah pembalap MotoGP tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu siang. Mereka siap adu kecepatan di sirkuit Mandalika Lombok pada Minggu 29 September mendatang. Tim iNews melaporkan.